Nakes hebat, Indonesia sehat. Let's talk. Halo, Nakes hebat Indonesia. Kita ketemu lagi masih di Ngobrasin, ngobrol santai informatif. Pasti sekarang kalau dalam 3 minggu belakangan pasti semua juga sudah mulai kenal apa itu SSDMK, juga termasuk yang lagi rame kan P3K. Nah, sebetulnya itu juga persoalan data ya. Jadi data sekarang sudah harus menjadi penting dan semua juga harus sepakat bahwa data yang baik adalah data yang bisa satu untuk semua, dan kita juga sekarang punya semangat satu data Indonesia. Tamu kita hari ini yang baru saja dapat penghargaan yaitu dari organisasi profesi, salah satu organisasi profesi yang memang sudah datanya baik dan sudah berinteroperabilitas. Sekarang kata kuncinya interoperabilitas, berbagai-bagai dengan sistem informasi SDM kesehatan dari Kementerian Kesehatan tentunya. Siapa kira-kira kita sapa, dan saya persilakan tamu kita untuk menyapa Nakes Hebat Indonesia. Silakan perkenalkan dengan iya, terima kasih. Halo Nakes Hebat Indonesia, saya Agus Sulaiman dari Ikatan Apoteker Indonesia. Ini kayak kita kayak menang Oscar gitu. Jadi kayak gimana ya Pak? Apa yang dirasakan Pak? Jadi terima ini. Satu rekognisi yang sangat luar biasa ya. Jadi saya juga sudah lapor sama ketua umum, kemudian ke wakil ketua kami sendiri di bidang IT gitu ya. Jadi perjalanan yang cukup panjang yang kita lalui selama mengumpulkan, membangun sistem data dan sebagainya itu dengan direkognisi oleh teman-teman dari Dijenakes Kementerian Kesehatan itu sangat luar biasa loh. Ternyata beliau adalah komandannya Apoteker Hebat Indonesia. Bukan, Pak, saya mah yang mengawal datanya. Iya. Kalau nggak ada beliau datanya nggak bisa nyambung kemana-mana. Gitu. Jadi kita ada ada memang spesial ya. Jadi dimulai dua periode berikutnya sebelumnya ya. Jadi kita ada memang bidang teknologi informasi itu. Kenapa ya? Karena teknologi informasi adalah sebuah keniscayaan saat ini. Ya, data itu sebuah keniscayaan. Seperti tadi di acara yang saya pimpin tadi dimoderasi oleh saya itu, bahwa data dan kolaborasi itu adalah kunci utama saat ini, Pak. Iya. Ini gitu. Buktinya tadi beliau mendapatkan apresiasi dari Kementerian Kesehatan khususnya di Jenakes terkait dengan interoperabilitas data IAI dengan SSDMK. Interoperabilitas kata kuncinya, berbagi-bagai. Bagaimana Pak pendapat Bapak? Ini kita sudah perkuat sama Perpres ya, Perpres 39 2019, satu data Indonesia. Betul. Kira-kira menurut Bapak ya. Ya, jadi gini Pak, kalau kita melihat, ini saya sering sejarah ya, waktu saya ingat pertama kali saya di kami diundang itu di mana, di pertemuan gitu ya. Pertemuan waktu itu saya ingat Pak, ada Pak Timor, ada beberapa gitu ya. Saya yang sering Pak Timor gitu ya. Dan itu disampaikan bahwa kami dari Kemkes itu ingin melihat petanya data di organisasi profesi seperti apa gitu ya. Waktu itu kami dengan PD aja meyakinkan bahwa ayo Pak dengan IAI gitu. Ini saya punya data seperti ini, kuncinya itu Pak, mau terbuka gitu loh. Jadi kita nggak merasa bahwa kita paling hebat, nggak bisa Pak. Ya. Kalau yang namanya satu data itu, semua orang itu hebat. Ya. Kalau berkumpul menjadi lebih hebat. Itu. Ya. Jadi waktu itu kami memang kontak ke komandan kami ya di bidang IT. Pak ada seperti ini, saya mengusulkan ya untuk diinikan. Jadi oke. Berproses apa itu kita hampir 4 bulan itu berproses, dan yang enaknya karena kita sama-sama satu tujuan, jadi bicaranya tuh nyambung gitu Pak. Jadi yang susah itu kan kalau orang IT ketemu orang IT terus merasa paling hebat. Nah itu kan yang repot gitu kan. Padahal ini harus berkolaborasi. Saya jadi kayak gitu. Saya jaga gawang dari tim IT saya, jangan sampai. Saya bilang pokoknya ikuti aja. Kita
let it flow. Pokoknya kita harus buktikan kita bisa gitu. Nah, jadi waktu itu kita sudah bisa lakukan, udah istilahnya sudah oke okay, gitu ya. Terus kita dipertajam di acara di Jogja. Ya, acara di Jogja dengan pakar orang IT segala macam, dan waktu itu kita sama-sama diapresiasi. Jadi dari sisi SDMK dengan dari SIAP itu sama-sama diapresiasi. Ini yang sebenarnya harus dilakukan katanya. Kalau kita mau melihat bahwa data itu bisa menjadi big data, data mining, dan itu bisa digunakan untuk data apapun. Jadi waktu itu kami terus dari tim tim sisi SDMK, oh berarti kita on the right track ya, gitu ya. Itu keren. Dada. Ya. Itu Pak. Jadi sampai sekarang itu ya kita masih terus berproses karena yang kita berikan, ya kita berikan itu kan semua data. Ya. Jadi kalau misalnya Bapak nanti mau ngecek dari SDMK, ini benar nggak sih datanya orang ini ada di sini gitu ya? Itu dengan ya nggak sampai 1 menit itu udah bisa langsung ketahuan. Super keren. Ya. Gitu. Jadi ini termasuk ini bukan akhir dari segala data, akhir dari capaian ya, tetapi ini baru awal karena kita betul. kita punya 30-an lebih organisasi profesi, harapannya seperti beliau ini. Jadi terbuka untuk berkolaborasi, berinteroperabilitas ya. Kalau bahasa Indonesia berbagi pakai lah, kalau di dalam Perpres 39 sudah jelaskan bahwa kita memang harus berbagi pakai karena untuk mewujudkan satu data Indonesia. Jadi kami berharap juga nanti organisasi profesi lain tentunya bisa mengikuti jejak IAI, Apoteker Hebat Indonesia, untuk bekerja sama kita, sama-sama mewujudkan ini, transformasi kesehatan. Betul. Di dalamnya ada transformasi teknologi, transformasi SDM kesehatan, saatnya sekarang sudah tidak bisa dielakkan lagi, betul? Betul Pak. Jadi memang sudah harus mau nggak mau ya. Iya. Ya sudah zamannya. Iya itu yang 6 pilar itu tadi saya menyaksikan. Kalau nggak ketinggalan zaman. Iya betul. Sekarang betul. Sudah zamannya ya. Betul betul. Jadi nggak perlu lagi entry ulang, nggak perlu lagi pemberkasan ulang. Kita tinggal tektokan secara teknologi, semua bisa lebih cepat, lebih aman, tidak ada pemalsuan, dieliminasi semua. Ya. Saya kira itu yang kami harapkan, Pak. Betul. Harapannya semua organisasi. Wah, itu sih SIS SDMK itu bisa jadi kan? Kuat banget, Pak. Itu jadi tadi yang harapan dari Pak Ses ya. Ya. Bahwa SIS SDMK itu harus jadi platform layanan terkait kesehatan. Kesehatan. Ya, itu yang akan kita. Itu yang jadi kita siap berkolaborasi. Terima kasih banyak nih. Sami-sami. Bagus IAI Apoteker Hebat Indonesia. Terima kasih. Bisa memotivasi yang lain, menginspirasi OP yang lain untuk berinteroperabilitas dengan sistem informasi SDM kesehatan supaya kita punya satu data SDM kesehatan Indonesia. Terima kasih. Sami-sami Pak. Oke, Apoteker Hebat Indonesia, terima kasih. Salut. Keren. Keren.